Waspada, ini daftar pemalsuan kitab yang dilakukan Wahabi. Ini beberapa informasi untuk mengetahui kitab itu asli atau sudah dipalsukan. 1. Bila dalam kitab Al-Ibana, karya Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, terdapat tulisan yang secara eksplisit maupun implisit mendukung tajsim dan tasybih, maka dipastikan kitab tersebut palsu. 2. Bila dalam kitab Sahih Bukhari, pasal Al-Ma'rifah dan bab Al-Madalim tidak ada atau hilang, maka dapat dipastikan kitab tersebut palsu. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan adanya pasal tersebut. 3. Bila pasal ziarah kubur Nabi di dalam kitab Riyadus Syalihin berubah menjadi pasal ziarah masjid Nabi, maka kitab tersebut palsu. 4. Di dalam kitab Diwan Asy Syafi'i halaman 47, ada bait yang berbunyi, Fakihan wa sufian, fakun laisa wahidan, yang artinya, jadilah ahli fikih dan sufi sekaligus jangan hanya salah satunya. Bila bait ini hilang maka kitab tersebut palsu. 5. Bila hadis tentang Fathail atau keutamaan Maryam, Asiyah, Khadijah dan Fatimah hilang atau tidak ada dalam kitab Sahih Muslim, maka kitab ini palsu, karena kitab Mustadrak Al-Hakim mencatat itu. 6. Bila hadis tentang Nabi yang mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, serta mempersaudarakan dirinya dengan Sayyidina Ali, tidak ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, maka musnad tersebut palsu. 7. Bila pasal khusus tentang Wali Abdal, Solihin dan Karoma, tidak ada di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin yang bermazhab Hanafi, maka kitab tersebut palsu. 8. Bila tulisan bahwa Wahabi adalah jelmaan Khawarij yang telah merusak penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah, suka membunuh kaum muslimin, dan seterusnya. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syawi ala Tafsir Jalalain, karya Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawi al-Maliki, halaman 78 tidak ada, maka kitab tersebut palsu. 9. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntahabat, karya Ibnu Jami Aziz Zuberi, halaman 207 menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tauhid besar atau pembangkang besar. Bila tulisan ini tidak ada, maka kitab tersebut palsu. 10. Bila bab istighosah pada kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali tidak ada, maka kitab tersebut palsu. Dan masih banyak lagi kitab-kitab kuning ala pesantren, khususnya di kalangan NU dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang dipalsukan atau dihilangkan keterangan-keterangan yang sebenarnya atau asli oleh kelompok Wahabi.